Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentrik. Pada video kali ini saya akan berbicara tentang teori strukturalisme genetik, tapi saya tidak membahas definisinya bagaimana, tapi lebih ke aplikasinya. Tentunya nanti ada yang bingung ya. Atau sebelum-sebelumnya sudah ada yang bingung bagaimana sih cara menerapkan teori strukturalisme genetik untuk meneliti sebuah karya sastra. Nah, pada video kali ini saya sedang membuat videonya menjelaskan teori strukturalisme genetik dari sebuah jurnal. Oke, simak. Dosen Nyentrik. Pada video kali ini, jurnal apa yang akan saya bahas? Ini jurnal tentang kajian novel dengan judul Analisis Struktural Genetik Novel Akulah Istri Teroris karya Abida El Khaliqi. Jurnal ini atau artikel ini ditulis oleh Novi Wening Wigawati dan Widowati dengan afiliasi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIB Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Nah, kalau nanti mau diskusi atau mau bertanya bukan kepada saya tapi kepada penulis jurnalnya, maka teman-teman bisa langsung email ya ke alamat ini ya. Weningwigayati88@yahoo.com. Oke. Sekarang langsung saja ya. Kita mencoba masuk pada abstraknya. Nah, dari abstraknya ini tujuan penelitiannya ada banyak sekali. Berarti rumusan masalahnya ada 6 sehingga tujuannya 6. Apa saja struktur novel? Yang pertama, kemudian yang kedua fakta kemanusiaan, subjek kolektif, pandangan dunia, dan perilaku diskriminasi terhadap istri terduga teroris ya. Dan yang keenam nilai pendidikan karakter. Nah, di dalam jurnal ini, di dalam abstraknya, ini menggunakan penelitian kualitatif. Data dari penelitiannya berwujud kalimat dan paragraf. Nah, sumber data yang digunakan yakni novel Akulah Istri Teroris karya Abida El Khaliqi. Nah, instrumen penelitiannya ya seperti jamaknya penelitian sosial, maka instrumennya adalah peneliti sendiri. Kemudian metode pengumpulan datanya menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis data, observasi, dan dokumentasi. Nah, metode analisisnya dengan metode kualitatif yang teknik analisis datanya menggunakan Mills and Haberman. Nah, hasil penelitiannya kan tadi ada 5, di sini disebutkan 5 juga, 6. Yang pertama struktur novelnya meliputi tokoh, alur, latar ya. Tokoh utamanya yakni Ayu, dan tokoh ada beberapa tokoh tambahan dan pengembang tapi tidak disebutkan. Alur novelnya maju, alur tempatnya di Jepara dan Yogyakarta, latar waktunya 2000 hingga 2013, latar sosialnya kelompok sosial menengah. Fakta kemanusiaan tidak disebut dengan detail. Dengan subjek kolektif juga tidak disebut dengan detail. Dan pandangan dunianya ini dilihat dari tokoh utama. Dan yang kelima perilaku diskriminasi terhadap istri, yakni hak pelanggaran atas hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, dan hak memperoleh keadilan. Perilaku diskriminasi juga dialami oleh tokoh Ardianto, suaminya Ayu, tokoh utama, yang kehilangan hak hukum dan hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah. Selain itu, ada juga oleh Aisyah, anaknya, yang kehilangan hak pendidikan. Nah, nilai religiusnya ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi dari yang 16, ini hanya 11. Oke, jurnal ini ya dipublikasikan di jurnal Caraka volume 4 nomor 1 edisi 2017 ya. Nih. Nah. Tuh.
langsung kita masuk pada pendahuluannya. Nah, untuk pendahuluannya, Pak, untuk kalimat pertama dan kalimat yang sampai ketiga ini ya, ini sudah jamak ya, dipakai di dalam sebuah jurnal, sebuah penelitian ya, semacam itu. Jadi hindari membuat pengantar semacam ini ya, lebih baik langsung masuk seperti bagian yang ini ya. Ini sudah langsung menuju ke objek. Nah, sekarang kita masuk ke halaman yang kedua. Novel Akulah Istri Teroris mengisahkan kehidupan istri terduga teroris bernama Ayu. Hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam dengan pendekatan strukturalisme genetik. Dengan pendekatan analisis, di dalamnya mempunyai tokoh problematik atau mempunyai wira yang bermasalah berhadapan dengan kondisi sosial yang memburuk. Nah, ini bisa lebih kritis sebenarnya ya. Tapi penulis memilih model yang semacam ini. Nah, salah satu bentuk fiksi yang terkenal, sudah sangat umum gitu ya, model seperti ini. Sebuah teks yang sering memiliki struktur yang kompleks, bla bla bla, ini terlalu umum, bisa kita hindari, kita langsung masuk ke objek. Jadi kalau menulis macam itu ya, nah ini kutipan-kutipan yang sangat objektif pula ya, sama seperti pada umumnya, tokoh, alur, latar, teori struktural. Oh, tapi ini bisa jadi digunakan sebagai kajian teorinya, seperti itu ya. Teori struktural genetik, nah ini tapi lebih menariknya nanti ketika rekan-rekan, bapak ibu, teman-teman mahasiswa, ini lebih ke permasalahan yang digali di bagian pendahuluan ya. Baru nanti kalau sudah kuatnya alasannya, baru masuk ke kajian teori, semacam itu. Nah, ini sejarah teorinya. Nah, tapi kalau ini ya, untuk menepang pandangan tersebut, Gottman membangun seperangkat kategori ini loh yang dimaksud dengan teori strukturalisme genetik. Ini poinnya ini ya, fakta kemanusiaan, subjek kolektif, strukturasi pandangan dunia, pemahaman dan penjelasan. Jadi langkah-langkah dari teori strukturalisme genetik ya, ini itu tadi. Nah, kemudian penulis mencari kutipan-kutipan terkait itu, fakta kemanusiaan ya, kemudian ini dikuatkan dengan memandang teror, ancaman-ancaman teroris seperti apa ya. Ini masih berbicara kutipan tentang teroris, kemudian masuk pendidikan karakter yang dikutip dari Samani dan Haryanto ya, kemudian diperkuat dengan kutipan ini. Nah, ini sudah mulai. Ini seharusnya di bagian awal tadi, sebenarnya akan menjadi menarik ketika di bagian awal. Memasuki tahun 2000, rakyat Indonesia diresahkan dengan adanya berbagai peristiwa teror dengan ini seharusnya di bagian awal ini tadi akan menjadi menarik gitu ya. Tapi ini tidak dimunculkan ya di awal. Ini data-data konflik yang ada ya, ini dimunculkan seharusnya ini di bagian awal ya, ini terjadi lompatan-lompatan gitu ya. Kemudian metode ini seperti yang di abstrak tadi, metode penelitian kualitatif bla 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 bla, hampir sama semuanya. Nah, ini kita langsung masuk. Jadi bagaimana pola analisis yang digunakan oleh peneliti atau penulis, yakni struktur novel Akulah Istri Teroris ya. Nah, kemudian ini langsung masuk ya, tokoh dan penokohnya ini disebutkan. Nomor satu ini tokoh Ayu ya, dengan penokohannya yang amanah, tabah, sabar dan santun. Kemudian tokoh tambahannya ini Ardi, penokohan yang dapat diajak berdiskusi dan menyayangi keluarga. Dan yang B, tokoh Widya, orang terbuka untuk diajak berdialog.
Oke, seseorang yang widya, seorang yang mudah bersahabat, Ustadz Bakri, orang yang demokratis, Bakrul, seorang yang bersahaja, murah senyum, mau mendengarkan dan belajar pada orang lain, berkepribadian dan tampil apa adanya. Nah, ini dimunculkan dengan buktinya. Tetapi teman-teman bisa lebih dalam lagi analisis terkait penokohan, tidak hanya sesederhana ini, karena hasil ini setiap orang akan berbeda ya, bergantung bagaimana tingkat kepekaan dan tingkat analisis seseorang ya. Ini bisa lebih digali lagi ya. Kemudian ini buktinya. Nah, kemudian alur. Nah, alur menggunakan alur maju yang berbagi 3 tahap. Yang pertama ini berisi perkenalan tokoh ya, kemudian menikah dengan Ardianto Wibowo, dikaruniai 2 orang putra, Aisyah dan Abdillah. Jadi semacam itu saja ya langsung. Kemudian tahap kedua ini bisa lagi lebih detail sebenarnya. Mungkin ketakutan dari penulis nanti ketika ditulis jurnal menjadi lebih panjang. Sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan oleh hal itu, kalau bisa disampaikan dengan lebih detail tapi tidak panjang. Lah itu kan tugasnya seorang penulis jurnal ya, detail tapi tidak panjang, tidak bertele-tele. Yang kedua, tahap tengah cerita kehidupan pahit yang dialami oleh Ayu setelah kematian suaminya yang tertembak Densus 88 atas tuduhan sebagai teroris. Nah, baru setelah ini datanya bla bla bla. Yang ketiga, tahap akhir mengisahkan kehidupan Ayu yang telah menjalani masa iddah. Masa iddah itu masa telah pernikahan selesai ya, baik suaminya meninggal, istrinya meninggal, ataupun pisah mas hidup ya, pun masa iddah. Nah, ini alur sudah seperti itu. Ini bisa lebih detail sebenarnya teman-teman ya. Novel Aku Lahir Jadi Teroris digolongkan menjadi 3 latar: latar tempat, latar waktu, dan latar sosial ya. Latar tempatnya Jepara, Yogyakarta. Ini aku rindu jeweran ibu, rindu marah ibu, nasihat-nasihatnya, curhatan-curhatan antara kami di atas lincah kayu jati Uger Jepara di halaman tengah rumah kami. Saat sore hari sembari nyeruput wedang uwuh. Oh, wedang uwuh ternyata ya, kalau di sini disebut wedang uwuh. Dan menikmati pisang goreng serta kacang bawang kesukaanku. Aku juga rindu suasana rumah kami saat kecil dulu. Rumah besar dengan halaman luas, penuh ukiran dan patung-patung yang mengisi kolam dan taman. Wow. Ini disebutkan sebagai latar tempat. Ah, ini kurang kuat sebenarnya ya, teman-teman, datanya. Jadi ini tidak bisa, karena misalnya tinggalnya di Surabaya tapi memilih motif ukirnya ukir Jepara, tidak bisa dimasukkan ini. Jadi datanya kurang kuat ya ini. Yogyakarta, lah dalam pikiranku tidak akan pergi ke tempat jauh, pastilah melanjutkan studinya. Karena kami telah selesai ujian nasional dan akan mengikuti UMPTN, aku juga sudah membayangkan satu tempat paling ideal untukku melanjutkan kuliah, Yogyakarta. Nah, ini sebenarnya masih belum dikatakan latar tempat ini ya, karena ini masih rencana ya, kutipannya meleset ini ya. Latar waktu mengacu pada saat terjadi peristiwa dalam alur secara historis. Seluruh peristiwa yang terjadi dalam cerita tidak dapat dilepaskan dari perjalanan waktu. Latar waktu novel terjadi tahun 2000-an. Nah, kalau ini bisa digunakan. Mengapa? Karena kejadian ini munculnya lah bisa tersirat ya semacam ini. Lah ini data yang ke-8 ini lebih kuat dari data yang sebelumnya gitu ya. Latar sosialnya membicarakan urusan orang lain apalagi yang berbau negatif dan kelemahan. Meskipun semuanya hasil dugaan dan prasangka merupakan keasikan tersendiri bagi banyak orang, terlebih saat senggang sembari minum kopi atau ngeteh dan menikmati camilan di atas lincah alias gazebo kuno bersama 5 sekawan. Satu orang akan membuka sepotong bahan dan yang lain
Dengan nikmat mengunyahnya bergandaan seperti acara kenduri. Makanan setumpeng besar akan dikurak ramai-ramai dengan keasikan para pecandu kelas berat. Nyam, 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 nyam. Ya, ini sebenarnya kurang kuat juga untuk membuktikan kelompok sosial menengah ya. Ini hanya modelnya, teman-teman bisa menggunakan model ini, tapi ini datanya kurang kuat gitu ya, menunjukkan deskripsinya. Dan kita masuk permasalahan yang kedua, yakni fakta kemanusiaan. Coba kita masuk fakta kemanusiaannya, padahal status hukum suaminya di masyarakat dimana oleh tokoh yang amanah tabah. Oke mbak, saya ingin mengabarkan, maaf, Mas Ardi tertembak. Apa? Tertembak? Siapa yang menembak? Dimana? Sekombi aparat mbak, di halaman Mujahidin. Nah ini cukup kuat ya untuk dijadikan untuk menarik perbincangan. Ayo mewakili fakta sosial masyarakat. Kalau menurutku nih mbak, aslinya mereka hanya tak suka cara berpesona Mbak Ayu yang lain dengan semua orang yang ada di kampung ini. Berawal dari ketidaksukaan itu, mereka mencari-cari apapun yang sekiranya bisa menjatuhkan nama mbak. Kemanusiaan bolehlah ya, subjek kolektif berdasarkan kelas sosialnya. Masyarakat terbagi menjadi kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Kelas sosial yang ada dalam novel ini kelas sosial menengah. Dengan demikian novel Akulah Istri Teroris akan menampilkan subjek kolektif. Nah apakah ini bidikannya tepat? Setelah menikah dengan Mas Ardi, kami tetap juga tinggal di rumah ini karena belum ada dana untuk memiliki rumah baru. Rumah 2 kamar dengan 5 anggota keluarga tentu terasa sempit, tak seperti dulu saat hanya bersama Widya. Sering aku merasa tertekan dengan keadaan ini, namun coba bersabar dan mengerti kondisi keuangan suami yang belum bisa menjangkau cita-cita besar kami. Sebenarnya aku ingin merampungkan kuliahku yang tinggal seperempat semester itu. Artinya tinggal skripsi yang belum tertunaikan. Nah, sebenarnya dari data hanya 12 ini kemudian berbicara bahwa tokoh ini kelas sosial menengah sebenarnya masih belum kuat. Pandangan dunia dalam novel Akulah Istri Teroris. Pandangan dunia yang ada dalam novel yang diperlihatkan oleh tokoh utama Ayu. Ayu merupakan perempuan yang tabah walaupun menghadapi masalah-masalah. Dalam kesedihan dan suasana prihatin, nah ini datanya ya, coba kita cross-check lah. Agar dunia tak benar-benar kelabu, agar mentari tetap bersinar esok hari dan hati termotivasi untuk tetap bangkit di tengah keruntuhan, mari kita taburkan senyum menawan. Ah, ini masih belum kuat juga ya. Aku terkesiap kaget dan nyaris nengok ke wajah pembisik itu. Namun segera kuurungkan, mengingat kebutuhanku yang mendesak ke toilet. Lagipun kurang bijaksana merespon nada-nada minor seperti itu terhadap tamu kita sendiri, yang kedatangannya untuk membantu urusan kita. Jadi kukuatkan hati saja agar tak mudah marah dan terpana. Ini data yang cukup kuat. Ya. Perilaku diskriminasi, coba ya, pelanggaran hak kebebasan pribadi. Njih pak, sejak tadi Ayu takut keluar rumah. Tadi banyak tetangga sama keluar dan bisik-bisik saling berkunjing membicarakan Mas Ardi. Ayu hanya mengintip dari balik korden sembari menunggu peristiwa apalagi yang bakal terjadi. Ayu deg-degan dan bingung tak karuan. Nah, ini enggak kuat ini sebenarnya sebelumnya atau sesudahnya ini yang lebih kuat ya sebenarnya. Nilai pendidikan karakter dalam novel Akulah Istri Teroris. Ya, bagaimana polanya yang diambil hanya begini saja. Nilai religius. Nah, ini jadi mari kita kritisi ya.
Jadi ketika kita menulis nilai pendidikan karakter, ada religius ini bla bla bla, ini hanya religius ini yang dimunculkan ya. Berarti ya harus ditulis religius saja. Kalau diambil dari skripsi dan dijurnalkan, maka harus diubah, tidak bisa sama persis ya, disesuaikan jurnalnya. Jadi itu, ini fenomena-fenomena yang menarik. Nah, untuk data-data hampir semuanya tadi hanya 1-2 saja yang kuat. Ya kalau pola mengerjakannya sudah pas, sudah betul semacam ini ya. Kerangka teori ya itu dimunculkan untuk menganalisis, ini sudah ada, tetapi data-datanya kurang kuat sehingga tidak analitik ya. Oke, jadi itu saja ya yang bisa saya sampaikan terkait jurnal tadi. Kalau polanya sudah pas, polanya sudah tepat semacam itu, tetapi ya itu tadi ya, kurang kuat data-datanya, tidak bisa mendukung deskripsinya, jadi semacam itu. Jadi itu saja, teman-teman bisa mencari jurnal lagi dan disamakan apakah polanya sudah sama, apakah lebih kritis. Nah kalau sudah sangat analitis, sangat kritis ya itu pas ya. Kalau pola pengerjaannya sudah tepat, jadi semacam itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga saja bermanfaat, dan mohon maaf penulis jurnalnya bila saya kritisi dan tidak berkenan ya. Salam kenal dari saya, Ahmad Fatoni, dosen Yentrik ya. Oke, cukup sekian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.